adalah untuk para pemirsa di mana saja Anda berada yang bisa mengkopi layar kaca lewat kanal kami, channel YouTube Gua Rujak, channel Jawa sing nyenengake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Guang ini akan menyanyi dengan lagu ciptaan saya sendiri, seniman dari kota Randu Batung dengan nama Raden Kanjeng Bagus Cokro Diningrat Guang Rujak alias Lastomo. Saya memenuhi permintaan dari kawan saya yang kemarin itu ya main ke tempat saya, seorang pengamen. Mbah, saya mohon dibikin lagu pengamen, Mbah. Yaitu seorang pengamen dengan topik mereka itu membuat topik ya, membuat suatu angan-angan dalam perjalanan waktu mereka mengamen itu seolah-olah pengamen itu kok tidak ada harga dirinya, menganggap seorang pengamen itu adalah seorang yang ya tidak ada harga diri. Maka saya bikinin lagu untuk pengamen. Saya bikin lagu itu untuk pengamen, temanya adalah pengamen yang selalu dipandang sebelah mata, pengamen jalanan bersama Gua Kerja. Kerja ora duwe duwe kalah karo sing duwe duwe. Aku ngamen dudu pilihan, aku ngamen kalah saingan. Urip soro tak lakonane nanging aku isek duwe iman. Ijazahku mare-mare, pengin kerja ora duwe-duwe, kalah karo sing duwe-duwe. Aku ngamen kudu pilihan, aku ngamen kalah saingan. Urip soro tak lakonane nanging aku isih duwe iman. Bye-bye.
ijazahku mare-mare. Pengin kerja ora duwe-duwe, kalah karo sing duwe-duwe. Aku ngamen dudu pilihan, aku ngamen kalah saingan. Urip soro tak lakonane, nanging aku isih duwe iman. Ini adalah lagu saya, Break Sebentar. Nah, ini tak bikin dengan nada irama yang pada flash di sini. Jadi kalau kita menggarap suatu lagu itu tergantung dari apa ya, warna musik. Kalau ini dibikin cepat dan dibikin tempo koplo dari pengamen yang kemarin itu singgah di tempat saya, tentu dari goyangan dan dari kualitas lagu itu menjadi normal dan enak sekali. Ini saya bikin seperti ini. Ini dibikin koplo enak, dibikin dangdut remix seperti ini enak, dibikin apa saja enak ini. Ini sebenarnya lagu permintaan kemarin kan, yo kawan-kawan saya itu kunjung ke tempat gua ngeruja, minta syuting sendiri dia orang. Bah, ayo mbah syuting mbah, sekali-sekali syuting mbah. Ya saya ada sedikit kemarin tak kayak, ya ada lele wong rene yo dek nganane aku berbayaran kae dikae karo pemirsa akeh kae koman yo sampean rene ra yo tak persen ditaja main-main musik seperti ini. Dan ini permintaan dari mereka, mungkin kalau mereka datang ke tempat gua ngerujak sendiri nanti yo mungkin deh. Kadang pengamen itu yang boleh duit macam-macam, tidak hanya di wilayah kota Randu Blatung, dia melang-lang buana. Jadi kadang-kadang singgah nih Randu, kadang-kadang yo boleh nanti parai. Namanya anak jalanan, anak pengamen seperti itu. Jadi request dengan saya mengunek-unekkan ya, dia itu mengungkapkan rasa isi hati selama mereka menjadi seorang pengamen, seolah-olah pengamen itu kok suatu hal yang dianggap oleh suatu masyarakat itu dianggap negatif, padahal enggak ya. Seorang seni ya, seni itu apabila dia bisa menghibur dari mereka yang mendengarkan dari seni itu dan terhibur sehingga bisa terlupakan dari beban hidup, itu kan suatu apa ya, suatu yaitu pemberian kepada seorang seni itu dengan ikhlas. Dan mereka itu bukan hanya sekedar minta-minta kan, bukan. Dia mempunyai bakat dan skill, bisa menghibur orang. Orang yang dihibur itu tentu akan bahagia dengan kendangan, dengan permainan skill mereka. Ya tentu saja orang yang terhibur hatinya senang kan ya. Memberi sesuatu kepada anu itu kan ya. Itu satu relatif aja kan. Senang itu kan macam-macam, bukan senang itu karena banyak uang, belum tentu. Orang banyak uang belum tentu senang. Orang banyak istri belum tentu senang ya. Orang hanya melihat sekitar lingkungan saja kadang-kadang bisa mereka bahagia. Request minta gua ngerujak mbah, saya dibikinin suatu karya lagu ya, tak gaweno dengan judul Pengamen Jalanan ini, ciptaan dari gua ngerujak sendiri. Jadi kalau saya itu dulunya juga Mbak Guang itu sering-sering ngamen ya.
seorang pengamen itu sebenarnya ya saya tuangkan dalam sebuah karya lagu seperti ini. Sebenarnya mereka itu juga bukan orang-orang yang goblok, bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, bukan pendidikan juga. Karena kalah saing, persaingan untuk hidup di negara kita ini kan banyak begitu saingan. Anda tidak usah saya ceritakan sendiri, tentu Anda paham tentang apa yang terjadi di negara republik ini untuk menjadi seorang, ya, seorang apa ya, ya seorang yang pegawai lah, istilah. Tentu Anda paham sendiri ya. Kalau masalah sogok, mencogok, suap, menyuap itu sudah suatu hal yang biasa. Saya jadi ini gak pernah nyogok ya. Cara jadi ini ya. Kata siapa ya? Orang itu bisa berbuat bohong. Betul, kamu mengatakan saya masuk ini tidak pakai bohong. Orang itu bisa berbuat bohong. Tapi manusia itu, ya manusia itu bisa berbuat bohong, tapi manusia itu tidak bisa membohongi sendirimu sendiri. Itu adalah fitrah, ketetapan dari Allah yang ditanamkan setiap manusia, ke hati manusia. Makanya manusia itu bisa berbuat bohong. Tapi tidak mungkin kamu akan bisa membohongi dirimu sendiri. Tidak mungkin. Itulah tanda-tanda dari kekuasaan Allah, bahwa Allah itu ada. Makanya saya masuk ini tidak nyogok saja, tidak pakai duit. Boleh mulut berkata begitu, tapi hati kecilmu pun kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Karena menurut tuntunan agama Al-Rasi wal Murtasi final, orang yang menyuap dan orang yang disuap itu sama-sama masuk neraka. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Saya hanya sebagai apa ya? Sebagai penyambung lidah. Wah, pemari-mari liquid, bukan mari-mari, ini adalah suatu keadaan yang real. Saya mengomong itu real apa adanya, tidak mengada-ada yang memangnya tidak ada. Oh, dan boleh Anda ketahui sekali lagi, orang itu bisa berbuat bohong, tapi manusia itu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Wes toh, mbok nganti modar lho, nganti iso. Hati kecilmu mesti tahu sendiri, karena itu fitrah ketetapan Allah yang ditanamkan ke setiap hati manusia. Tidak bisa itu dirubah, tidak bisa. Fitrah itu suci. Tidak bisa dikotori dan tidak bisa apapun manusia menambah atau mungkin tidak bisa suci. Orang bisa berbuat bohong, tapi orang itu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan karya lagu Guang Rujak. Request dari pengaman jalanan yang ada di Kota Raju Bandung. Kami ulang lagu ini untuk dinikmati hanya sekedar hiburan belaka, bro. Terima kasih perhatian Anda. Dan akan kami datang kepada Anda dengan karya-karya lagu dari yang jadul sampai yang gergetan sampai yang, ya, ada suatu memori keindahan dalam nada. Selamat menikmati dan lagu gua Rujak dengan judul Pengamen Jalanan. Duwe ijazahku mare-mare, pengin kerja orang duwe-duwe, kalah karo sing duwe-duwe. Aku ngamen tutu pilihan, aku ngamen kalah saingan. Urip sorotan lakonane, nanging aku isih duwe iman. Thank you.
mari pengen kerja ora duwe duwe kalah karo sing duwe duwe aku mendek aku kan sapa nek kae breko aku ngamen dudu tujuan aku ngamen kalah saingan urip soro talakonane nanging aku isen duwe iman. Kerja ora duwe duwe kalah karo sing duwe duwe aku ngamen dudu pilihan aku ngamen kalah saingan wis ora tak lakonane nanging aku wis duwe iman. Pilihan aku ngamen kalah saingan urip soro tak lakonane nanging aku isih duwe iman. Thank you.
kebanggaan dari warung Jak Cepan, warung Jak Seniman dari kota Bandung Blantung. Selamat menikmati dari karya kami. Ngantek no duwe ijazah ku mare mare, pengen kerja ora duwe duwe, kalah karo sing duwe duwe. Aku ngamen dudu pilihan, aku ngamen kalah saingan. Urip soro tak lakonane, nanging aku isih duwe iman. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda ke kanal kami. Kami akan undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda bahagia dan semoga Anda terhibur dengan lewat karya-karya tembang dari Guang Puja Watengko Kali. Badalah.